Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke, hari ini kita mau melakukan pengiriman. Kali ini kita ada pesanan produk digital mixer dari Midas MR18. Oke ya, hari ini kita akan kirim jauh ke Papua. Nah ini pesanan dari Bapak David Kauripan. David Kauripan yang beralamatkan di Jalan Irian Atas, belakang Gedung Tongkonan, Gang Yapesli, nomor 2, Wamena, Papua, Kabupaten Jayawijaya. Oke ya, mohon maaf kalau ada salah sebut, karena kita baru baca ini ya, khususnya alamat-alamat di Papua. Halo, buat teman-teman ya, yang ada di Papua dan sekitarnya, pesanannya adalah ini, Midas MR18. Oke, ini produk Midas MR18, harganya ini. Nah, harganya 13.999. Dan produk yang kita jual pastinya adalah produk yang 100% original, produk dari Midas. Nanti teman-teman dapatnya ini ya. Lagi harus dibuka. Nah, nanti teman-teman dapat unitnya dan juga nanti ada bracket ya di kanan dan kiri, dan juga ada kabel power. Jadi di bawahnya, nanti kardus Midasnya, terus sama kabel power, dan juga nanti dapat untuk bracket untuk masang ya, bracket kanan kiri seperti itu. Langsung aja ya, sekarang saya coba. Nah ini sekarang kita langsung coba. Nah ini nanti kita akan tes ya satu-satu, mulai dari channel 1 sampai dengan channel 16. Nanti kita akan coba semuanya. Ambil nasjernya. Tes, nah ini nanti kita akan tes satu-satu, mulai dari channel 1 sampai dengan channel 16. Nah ini suaranya Midas MR18. Ini saya pakai speaker monitor produk dari Beta 3. Nah ini ya produk dari Beta 3. Nanti teman-teman dapat manual book dari Midas ini, terus dapat ini nanti kanan kiri. Nah ini buat bracket. Nah awas jatuh mas. Terus kabel power, jadi ada kabel powernya juga. Oke ya, ini dari Midas MR18. Dan sekarang kita saatnya tes ini channel nomor 1, gain input posisi naik 10 dB. Oke ya, hasilnya kayak gini. Nah jos, mantap ya Midas MR18. Sekarang kita pindah ke channel 2. Oke, pindah ke nomor 2. Ini nomor 2 J12. Ini saya buat 0 dB. Lalu untuk inputnya, ini gain inputnya saya naikkan jadi 10 dB. Nah ini, ini suaranya ya dari Midas MR18. Latif, latif pengen sih. Nah tip, ini dulu bawa. Nah ini ya, ini saya naikkan 10 dB di channel nomor 2. Nah ini Midas MR18 jig long dash saldo. Oke, sekarang saya mute, saya pindah ke channel nomor 3. Oke, nomor 3 sekarang saya buat 0 dB inputnya, saya gainnya cepet deh ditunggu. Oke ya, gain ini saya naikkan menjadi 10 dB. Nah ini test 12 low, test 12. Ini di channel nomor 3, jig 12 low, less 12. Oke, sekarang kita pindah untuk channel di nomor 4. Oke, saya pindah sekarang. Sekarang pindah ke nomor 4. Oke, nah ini sekarang nomor 4. Nomor 4 J12. Oke, gain saya naikkan 10 dB long test 12. Oke, J12 long test 12. Oke, long test 12. Oke, sekarang kita pindah ke channel nomor 5. Oke, nomor 5 saya naikkan sampai 0 dB. Inputnya saya naikkan gainnya J12 low, J long dash 12. Oke,
Ini channel nomor 5. Nah, ini ya produk dari Midas ML18. Untuk hasilnya ini J12 low D12 J12. Oke ya. Sekarang kita pindah ke channel nomor 6. Nomor 6 J12 low D12. Oke. Nomor 6 J12 ini ya. Nomor 6 Midas ML18 sebelum kita kirimkan ke Papua J12. Oke, nomor 6. Sekarang kita pindah nomor 7. Nomor 7 J12. Oke, nomor 7. Nah, ini nomor 7 J12 low J12 low T12. Oke. Sekarang kita pindah ke nomor 8. J12 nomor 8. Inputnya saya naikkan J low D12 nih. Ya, nomor 8 J12. Oke. Low D12 nomor 8 Midas ML18. Oke, sekarang kita pindah nomor 9. Nomor 9. Inputnya saya naikkan J12 low D12 nih. Ini ya nomor 9 Midas MR18. Oke. Sekarang kita pindah ke nomor 10. J12 inputnya saya naikkan J12 nih ya. Nomor 10 Midas MR18. Oke. Sekarang kita pindah nomor 11. J low D12 nomor 11 kita coba J12 low D12. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 12. Nomor 12 gainnya saya naikkan J12 low D12 ini ya. Nomor 12 J12 low T12. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 13. J low T12 nomor 13. Dicoba. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 14. Oke, ini nomor 14. J12 low G coba. Oke, G12. Oke ya, ini nomor 14. Nyaman pol ya, Midas ML18. Sekarang kita pindah ke nomor 15. J12 low G. Oke, nomor 15. Sudah kita tes juga. Sekarang kita pindah ke nomor 16. J12 nomor 16. Ini ya nomor 16 Midas MR18. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan, hasilnya jos banget, mantap banget. Dan pastinya hari ini mau kita kirimkan jauh ya. Kita kirimkan nanti ke Papua. Wow, ini untuk Midas kiriman terjauh kita ya, ini ke Papua. Karena memang ini menjadi produk pilihan, produk yang paling banyak dicari, khususnya buat teman-teman yang pengen punya digital mixer. Nah, fiturnya banyak teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti pengen menambahkan, contohnya masih kurang, Mas, saya mau main grup. Kalau mau main grup caranya gimana? Tinggal klik di utilitas, nanti diklik DCA. Nah, ini grup ya di digital mixer Midas. Ada 1, 2, 3, 4. Contohnya saya mau main grup 1, tinggal diklik kanan rename. Contohnya gendang. Nah, ini saya klik. Nah, ini jadi gendang. Contohnya yang nomor 2 saya klik jadi oke. Sebentar. Nah, ini nomor 2 saya klik drum. Nah,
ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau main grup, tinggal diklik seperti ini, lalu yang ini diklik, di send. Terus ini mau dikirimkan ke grup mana? Ini channel dikirimkan ke grup DCA 1. Klik. Nah, ini. Berarti saya sudah bermain di grup DCA 1. Nah, ini. Kalau saya mute. Nah, ini. Nah, ini. Ini. Nah, ini ya. Oke, oke. Oke, oke, oke. Jadi ini. Jadi kalau nanti mau main DCA grup, tinggal diklik ini. Jelas DCA. Nah, ini. Kalau mau dikasih bus, dikasih out ini, bus 1 sampai 6. Ini 1 2 3 4 5 6. Di sini 6. Ini main LR. Mau dikasih derja spill, nah bisa. Tergantung pokoknya yang teman-teman nanti pengen ditaruh di sini apa. Dikasih RTA juga bisa ya. Nah, ini. Enak ini. RTA. Nah, ini. Dikasih ini RTA. Modenya nanti bisa dibuat bermacam-macam. Mau juga menjadi yang lain nanti juga bisa. Jadi contohnya mau digunakan seperti grab, nanti bisa seperti ini. Ini ya Midas MR18. Wow, produk yang sangat jos pastinya di kelas mixer digital. Oke ya. Sudah saya tes semuanya dari channel 1 sampai dengan channel 16. Nah, tinggal kita habis ini packing. Nanti kita harus ada extra packing karena ini jauh banget ya ke Papua, pesanan dari Bapak David Kauripan. Jalan Irias atas belakang gedung Tongkongan, Gang Yapesli nomor 2 Wamena Papua, Kabupaten Jayawijaya. Jadi nanti langsung akan kita packing, nanti kita double packing dan langsung saya berangkatkan ke Papua. Jadi buat teman-teman ya yang dari Papua dan sekitarnya, kalau teman-teman nanti mau beli digital mixer produk dari Midas MR18, nanti bisa langsung dapatkan di toko kita. Kita selalu ready, jadi teman-teman nanti bisa langsung dapatkan di sini. Jos banget pokoknya produk dari mixer Midas MR18. Terima kasih ya buat teman-teman yang di Papua. Sekali lagi ya, kalau mau beli nanti silahkan nanti langsung WA atau tuliskan di kolom komentar, bisa langsung kita kirimkan ke sana. Oke ya, terima kasih semuanya.